إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منهما نسينا يا الله أجلها kami apa yang kami jahil dan peringatlah pada kami apa yang kami terlupa ya Allah اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين وجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله bagimu lah segala puji dan segala syukur. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita Allah tambah lagi nikmatnya yang sangat banyak. Karena Allah janji dah Tuhan kata siapa yang pandai syukur Tuhan, rajin syukur Tuhan, Tuhan nak tambah rahmat dia dan nikmat dia. Nah, wala in syakartum la azidannakum. Ini petua dia. Nah, petua. Panggil sud. Sud taitua hak Tuhan. Nah, petua Tuhan, nak Tuhan beri rahmat banyak kita, nak Tuhan nikmat kita banyak lagi, nak tambah nikmat dia pada kita. Dan Tuhan nikmat we banyak mana pada tak habis dia. Nah, waktu sedap minta dengan Tuhan tu kita nah. Kalau dengan sama manusia ni kita tak gamuk, bab kita minta banyak-banyak dia habis kat dia. Nah. Kita minta dengan Tuhan dia tak habis. Mintalah banyak mana pun tak habis. Nah, lam yang fad tak habis. Lam yang fad mana tak habis nikmat dia. Nah, Allahumma inni as'aluka ni'matan. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu. Wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ada doa kita dah. Nah. Ada doa-doa tu salah satu daripadanya. Ada doa saat ni, siapa biasa baca doa saat ni? Ada doa mustajab kita tu. Ada. Malah wayak duk mana. Bisa gede kata. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, aku minta padamu akan iman yang tidak jadi murtad lagi dah. Tak jadi murtad. Iman yang kekal, iman yang tak habis-habis. Ada iman yang tidak jadi murtad. Nah, tak jadi balik pula dah. Nah, Allah nak menata. Nah, kerana ada orang iman patut jadi murtad. Nah, hari kita minta kepada Tuhan imanan la yartaddu. Aku minta padamu ya Allah iman yang tidak jadi lagi murtad. Nah, wa na'iman la yanfadu. Dan aku minta lah padamu ya Allah nikmat yang tak habis-habis. Nikmat yang tak akan putus, tak akan habis. Nah. Wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan aku minta dudukkan li murafaqah. Murafaqah mata boleh jadi rafiq, jadi sahai Nabi. Allah sedapnya doa ni. Nah, minta duduk sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga yang tertinggi Firdaus. Nah, duduk mana doa ni? Duduk mana doa ni? Rakyat saya tak apa. Nah,
Doa ni duk dekat dengan doa Allahumma hasibni hisaban yasira dekat tu. Ada muka mana dah. Dah, dah situ dekat water ya dah. Siapa temu Allahumma hasibni hisaban yasira ni temu doa ni dekat belakang water sikit nah. Duk mana duk mana. Lah surat doa mustajab tu ya, tak ada surat lain dah. Ha, oi orang aku tak tahu malam nulis pula dah. Ha. Asa doa mustajab nah. Kita minta dengan Tuhan ni Nabi ajar kita hajar lagu tu. Dah hajar kita minta dengan Tuhan. Wa na'iman la yang fadu. Nah, na'imak yang tak habis. Siapa nak Tuhan wina emak kita banyak, maka hanilah saya. Betul dia lah syukur banyak. Nah, terima kasih Tuhan banyak. Syukur, bertimah syukur. Berdapat timah syukur. Nah, Alhamdulillah illadhi faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah. Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami, mengutamakan kami, melebihi kami ke atas hamba-hambanya yang beriman. Kita, Tuhan lebih kita patah ni, kerana kita dapat main sekali dalam halaqah Quran. Nah, ni kelebihan Tuhan dah, ni kelebihan Tuhan. Mari kita terus ke dalam pengajian kita dalam surah Qaf. Mari kita baca dah ayat ni. Kita baca sampai sekerak, ya tak ada habis makna ni, ada ada habis. Oleh ini kata, kita nak umit di ayat 20 sekali lagi. Nah. Ayat 20 sekali lagi. Kemudian kita sapa di Allah Akbar. Allah takut ngaji surah Qaf ni. Nah, ada tu ada ayat halalan dengan aku. Nah. Mai badal qawlu. Kat Rusmillah, tu baca kat Rusmillah. Nah. Amal 20 apa Rusmillah insya-Allah deh. Baca sama makan ligu lalu deh. Tak payah wala. Tak kena ketuk dak. Nah. Kawi, kawi baca bisik sikit tak ni. Baca bisik sikit. Ayat nah. Bisik sikit, segar-segar hati sikit. Tak apa, kak Anah baca tak turut. Nak turut boleh dedak orang Anah ni. Ni dia beringit sangat lah. Atamada. Lama tak ada turut. Ambil dia air 20. Wa nufikha fissur. Nak dengar aja. Nak dengar aja. Turut. Nah, kita baca tik dah. Baca tu turut dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد Oh.
Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Barakallahu lana jami'an. Allah memberi keberkatan pada kita semua pada bacaan, pendengaran dan pengajian kita insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah. Itulah nah beberapa ayat yang kita baca dah hari ini. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat dan menambahkan iman kita melalui beberapa ayat saat ini. Nah. Ayat yang kita akan belajar pagi kita ni adalah surah Qaf. Sambungan nak kita ngaji dah minggu lepas wan ni. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita dalam ayat kita baca saat ni. Sambungan nak kita ngaji baru ni. Nah. Allahu Akbar. Manusia dalam ayat kita ngaji ni Tuhan ada ajar kita dalam hal manusia ni tak secaya ada pada akhirat. Nah. Manusia zaman Nabi ada lagi. Nah, bukan Nabi Muhammad saja ada. Nabi mana-mana pun masalah percaya akhirat sanilah payahnya. Nah, tak percaya pada hari akhirat. Iman tentang hari kiamat ni. Nah. Iman pada hari kiamat. Kalau lain percaya juga, percaya pada Allah. Nah, orang musyrikin sendiri percaya pada Allah. Tapi percaya dia tu ada bukan lain lagi pada Tuhan. Ha, dah. Adapun akhirat ni, akhirat ni dia kata tak usah cair teruh buat dia. Nah, akhirat ni. Nah. Kita ngaji hak ni tu ada wayak zaman dulu. Nah, zaman dulu zaman 1000 tahun lepas dah zaman Quran dah turun mula. Tapi kalau kita perhati ni akidah orang zaman lo ni pun lebih kurang juga. Nah, lebih kurang juga. Telah kita gecek buat setitik sore-sore tu. Nah, orang Islam kita sendiri pun tak tahu lagi kata ada setara mana tu, berapa persen akhirat dalam hati kita tu. Kalau tak ada langsung, alih. Nah, tak ada asal tu kena beringat benar, tak ada asal tu. Nah. Ya ada tanda sebenarnya. Ada tak ada dalam hati kita ni. Nah, ada tanda, ada alamat dia. Nah, kata iman hok kita dalam hati kita ni, khususnya iman pada hari akhirat ni. Tali break besar dia kena ada jangan tali kurang sikit abuk, tali kendor sikit abuk tali break akhirat ni. Nah. Tali break dia panggil. Nah, yang boleh nak menyekatkan kita, nak break, nak
kita daripada tu nafsu, tu dunia, tu syaitan, apa semua tu. Kalau tak ada akhirat, tak boleh break tu, nak cakap kita tu. Sebab tu penting nak kita kena usaha jadi cahaya pada hari akhirat ni. Nah, tapi lah kerana manusia ni terlalu ralik dengan dunia. Dah terlalu ralik dengan dunia. Tengok dunia ni comelnya dah. Segar subuhnya dunia ni. Siapa dia kata dia tak ada akhirat. Begitu lalu. Nah, takutnya kita dah. Hari ni kita tercik kita sendiri, tercik ke lain lah. Tercik kita sendiri. Kita bimbang takut benda ni masuk di hati kita kata. Sebab dah Tuhan Wayak kata manusia ni mudah terpedaya dengan dunia ni. Tuhan Wayak itu ada sungguh tu. Nak kena siapa tak tahu lah. Nah, apa khabar kena kita juga cek sendiri padahlah dah. Ta'uzubillah, na'uzubillah. Tuhanlah selamat. Nah, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, janganlah kamu jadi dunia ini sebesar-besar cita-cita kami, serabut kami. Dah, mikirlah dunia. Pusing, tak tahu selamat. Nah, Tuhanlah selamat, tolong kita. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada hidup sebenar melainkan hidup akhirat. Itulah doa-doa yang kita boleh buat kecil dengan Tuhan. Supaya Tuhan tolong kita. Nah, Tuhan tolong kita. Kalau tidak, ia masuk. Dah, masuk. Dunia ni masuklah hati kita. Nah, lepas tu kat nafsu tu duduk kena dah lah. Nah, nafsu, syaitan, gapo, tak ada gapo dah. Nah, lepas tu kita ada doa lagi Nabi Atta minta jahat daripada fitnah dunia dan fitnah azab kubur. A'uzubika min fitnatid dunia wa azabil qabri. Tuhan, ada doa Nabi pegus umur dua ni. Nah, ku kan minta jahat daripada fitnah dunia. Fitnah dunia atau ujian dunia. Abang lock luang hong lok ni kau. Kom lock luang hong lok. Nah, kena dak sosial dia tu. Anak kecil sia tak apa buat itu ni. Nah. Atau mata fitnah dunia, ujian dunia. Nah. Siapa mai pan abang buat tu sok hong dunia ni siapa tak pan, tak lepas. Nah, tak selamat, tak jaya sok. Nah, tu kena perakak dunia. Nah, kena perakak dunia. Jangan harap kata dia nak pergi selamat pada azab kubur. Ni kita takut tu. Nah, ya guru tu, ya guru tu. Siapa tak pan fitnah dunia, dia akan temu dengan azab kubur. Waktu Nabi doa semua tu, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya wa azabil qabr. Nah, wa min fitnatil qabr. Dan ya Allah, aku minta selamatlah pada fitnah dunia dan azab kubur. Nah, ada semua doa kita baca tu dah. Mana doa tu? Ha, tanya doa pula. Nah. Ya pasal kita hok tak usah kena berdoa dengan Tuhan. Hok nak pun kena minta dengan Tuhan. Nah. Sebab kita tak ada lewat gapo. Kita lewat gapo. Sungguhlah kata kita ni duk usaha duk kerja tapi hok kita kerja ni kalau Tuhan tak tolong pula kita tak ada lewat gapo. Nah. Nak kelik, nak gerak, nak gapo. Eh? Dalam tahiyat tu. Ha. Mana? Hok ana tu? Ha. Ya, boleh juga. Yang mai satu kali, yang mai satu doa yang malah gitu. Nah. Ada doa lagi tu. Nah. Habis kat tu dah. Manusia, seruknya manusia tak percaya pada hari akhirat. Sebab dia kata, nah, dah hancur, alasannya kata dah hancur tulang jadi tulang di tanah dah nak jadi gana. Nah, aidza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Tuh awal surah lagi. Nah. Awal surah Al-Qiyamah lagi. Surah Qaf. Apakah bila kami mati jadi kami di tanah bida? Apakah itu nak dihidup semula? Sudah tentu dia kata adalah cara kembali sangat jauh. Payah nak jadi semula lah. Itu manusia yang memikir. Dia dah memikir dengan otak buruk dia. Dia tak tahu kata dia ni Tuhan jadi. Sebab tu dari ayat kita ngaji dahulu tu kata Tuhan jadi manusia ni. Laqad khalaqnal insan. Ingat ayat tu. Ayat dia ayat 16 tu. Sungguhnya Tuhan jadi manusia ni. Bukan kita jadi sendiri, kita ni. Nah. Daripada tak ada dulu Tuhan bagi kita ada. Nah, lepas tu Tuhan tahulah hak kita ni. Nah. Tuhan tahu dalam diri kita dan Tuhan lebih dekat dengan kita lebih pada orang. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan dekat sini mata Tuhan tahu hak diri kita lebih pada Tuhan orang yang dekat dengan kita lagi. Hablul warid. Hablul warid ni tulang pada orang leher, orang tekuk kita ni, orang nyawa, orang darah ni. Nah. Ini sinilah ke. Nah. Orang ni duduk dengan kita dah.
Tapi Tuhan kata Tuhan lebih dekat dengan kita daripada orang mari ni. Habis kat tu dah. Mana tahu kita ni, dia tak khabar situ, dia tak khabar kata. Dia bangun sendiri dia. Boleh. Dah ada Tuhan dah. Ada Tuhan nak bangun kita semula pula tu. Mereka kaya mikir sorang kita. Kaya ada nampak ayat-ayat macam ni. Ya kita langsung pun dengan besi buruk tu. Plastik buruk gambar kita. Bawa sampah habis masa. Ya guna kita guna-guna di buruk. Kalau tukar beli besi main kutik-kutik-kutik lah. Lepas tu dia pergi recycle. Dia pergi masuk mesin mula pula. Dia pergi mesin. Itu tubik sampah, tubik ke apa semua. Tak walak tu tinggal besi mula pula. Jadi besi. Lepas tu dia main buat semula pula. Dia peracur tu. Dia peracur dulu. Dia pergi peracur, lepas tu dia jadi mula-mula. Buat peti, buat sika, buat gapo mula-mula. Begitu kat plastik, kacau-kacau, gapo kita tengok lah ni. Lah ni nampak dah, Nampak dah gambar tu. Peracur, lepas tu jadi semula. Peracur jadi semula. Subhanallah. Lepas tu jadi malak buat, comel mula-mula. Jadi baru, bocak, walak semula. Jadi, lepas tu kita ni, kerana kita nak hidup di alam akhirat, alam lebih besar dah ni lagi. Sudah tentu nak pergi dengan bodi hello, tak ada lah. Dia kena pergi buat bodi semula pula. Kena pergi buat semula, recycle semula pula kita ni. Subhanallah. Recycle ni mata gapa, recycle berapa? Saya kita panggil. Buat semula. Itulah bubu. Lalu kita nampak dah gambar lah. Maka di situlah bersapa di hari tengah jidah juga orang ni. Allah Subhanahu taala wayak kata masa mana ni? Iaitu masa khasnya masa melekat dah. Kalau dekat kita semua ialah tu ayat atas sini. Tuhan dekat kita daripada urat leher kita lagi. Siapa dia hadap dengan kita semua ni khasnya? Ilmu tu hadap dengan kita semua dah Khasnya hadap dengan kita semua waktu gotugan ni tu Tuhan melekat-melekat dia. Melekat-melekat dia dekat sekali dengan manusia semua. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id. Kita pergi mana-mana pun tapi ada melekat, dua melekat. Dia balik shimal, yamin dengan shimal. Dia balik kanan dengan kiri. Qa'id. Qa'id waktu duduk, pada duduk kita sokmo. Duduk di sebelah sokmo. Sebab tu ini apa saja kita duduk kecek. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kita kecek. Yalfidhu min qawlin. Sepatah yang kita kecek. Melekat sepatah saat ini tubik. Sama ada masuk lebuk lah raqi atau buk ati. Kalau malak masuk lebuk raqi. Kalau tak malak masuk lebuk ati. Kena catat habis. Oh Anissa ni kita kena akidah kita ni panggil. Kena cahaya. Kena pegang di hati kita. Masuk dalam rukun iman dah ni. Rukun iman cahaya pada melekat. Saat ni cahaya pada kiamat. Ni cahaya pada melekat pula. Rukun iman cahaya pada melekat. Kita ngaji sekaligus ni. Bila kita ngaji Quran ni. Akidah dia ngajar sekaligus lu dah. Kata ngaji sesudah. Kita dulu ngaji wujud kita lama-lama mana dulu ngaji wujud kita saja dah. Tak masuk melekat, tak masuk apa lagi. Khabar-khabar, wujud kena Tuhan ada, Tuhan ada. Hatu tak habis lagi. Takut hatu tu. Kemudian lagi Allah SWT siapa masa kita dua amal ni. Kita dah hidup lah ni tu melekat dengan kita semua. Arti tanda catat amal kita. Raqibun atidun. Raqib dengan atid. Lepas tu bos apa masa habis masa kita duduk sini datanglah malaikat maut sakaratul maut datanglah sakaratul maut mabuk mati sakrah maut ni mata mabuk mati matilah matinya siapa ajal siapa masa sungguh dah mari dah mari sungguh tu kata pada sakaratul maut ni mari sungguh bil haqqi lepas tu tengoklah hari ni siapa ada tak mati Firaun mati. Namrud mati. Raja-raja tak ada dunia ini pun apa perung dah. Tak ada siapa tukar langit. Tak ada siapa tukar langit. Kami seorang kecil kata, kok orang kaya kau mati cepat. Sebab dia makan banyak. Sebab dia makan banyak. Dia letih banyak. Kita orang tak kaya mana tak letih mana kita. Hidup relax ana hidup relax kita orang tak ada susah, orang tak ada kaya ni.
Orang kaya ni kena cara aku tu mikir tak ada betul-betul dia. Nah. Ha. Boleh dah nak mikir nak tipe pula. Dah. Mikir nak kan nak mikir jaga nah. Misal orang kata ada orang kaya, apa orang kafir lah. Dah kata kaya mati dalam rumah bilik dia tu. Nah. Ha. Bilik dia anak anak sorang. Anak orang kaya sedunia, orang kaya rada dulu. Nah. Ha, kapal terbang, ada kapal terbang peribadi. Nah, tak kaya tahu mana tu. Ada ada kapal air hok peribadi dia. Lepas tu orang panggil kapal air kapal apa? Kapal air Samran. Nah, deh, Ria Samran. Nah, Ria Samran mata kapal air untuk orang nak gejala ramai-ramai, ada belakang perung reng tu nah. Nah, besar tahu mana dia, kaya tahu mana tu. Nah. Kayanya dia. Eh, ada nak tina sore. Akhirnya anak tina mati muda. Nah. Mati muda. Nah, mati lebih lelik bunuh diri. Nah, dah kaya dah. Nah. Kejar kesenangan. Senduk ya tu kata mati sebab kriya. Kriya apa? Mai mi kuam suk. Ah, dah. Mai mi kuam suk. Nah, tak ada senang ya hidup dia. Nak senang hidup mana tak tak temu dia. Kaya dah tu dia tak tak temu senang. Nah. Subhanallah. Nah. Allahu akbar. Mati. Nah, kena mati belaka. Tak usah mati belaka, apa kena mati. Nah, bil haqqi. Datanglah sakaratul maut dengan benar. Nah, dengan membawa kebenaran. Maka nak lari tak boleh dah. Dzalika ma kunta minhu tahid. Inilah perkara yang kau selalu mengelak diri daripadanya. Bersapa masa mereka tahan yang nak lari mula tu. Nah, dah. Dan nak lari tak boleh, lari tak boleh. Ya Rabbi Allah, kita sikit lagi pula getera. Ni lah ni duk kecek belakang. Sikit lagi tinggal mula lah. Nah. Nah, sikit lagi tinggal mula lah. Mula-mula tu mari duk ngajar. Mula humin mula dah. Oh, duk ngajar sini dah. Oh. Allah, Tuhan. Taqabbal minna ya Allah. Terimalah amal baik kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Duk hijau ni sementara tu. Nah, sebelum datangnya sakratul mau. Nah. Dok kerja ni, dok rebut luar, dok berebut ni, dok berebut. Nah, berebut dengan abang ni, berebut sangat sedap ah. Kita kau kau biasa kau sambil-sambil le. Eh? Mari ni berebut ke sambil ni? Mari dengan sebab berebut dengan masa. Tak leh, masa ni kuat gua ni, masa ni kuat gua ni. Nah. Ngaji ni sambil-sambil ya. Mari pada luar lain. Nah, dah. Mai pun sambil-sambil mai sunat ni pun deh mai fardu pun gaduh-gaduh deh mai sunat pun hang luar ni semaya deh lawa ada wak gapo jadi bohok sungguh jadi sambil nah deh sambil-sambil deh hok tak sungguh tu berebut sangat nah berebut sangat nah tomok sangat nah ada pelahlah kita tu nah sebenarnya kita kena berebut ni nak berebut ni nah fastabiqul khairat la ya la tanda kamu badu buat baik. Nah, badu cari kebaikan. Siapa masa dia mati mari sungguh. Nanti masa tu ni kita ni. Eh, nanti hok tu kita ni. Mati hok tu so. Dah ada siapa dia mari hok tu tak kira mana duk mana, duk takut ni Tuhan nak ambil mana aku ni. Nah. Tuhan nak ambil mana aku ni. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku minta lah kebaikan yang sudah yang baik ya Allah. Nah, kepada elok dalam khatimah ya Allah sudah yang baik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Doa. Tak tahu tu nak tak mana kita ni. Nah, tak mana. Insya-Allah, insya-Allah. Nah. Tuhailah letak kita walak-walak, apa amalak-malak. Ya Allah, kami taklah kebaikan di dunia dan akhirat ya Allah. Selamatlah kami dan beri kebaikan kepada kami di dunia dan akhirat ya Allah. Nah. Wajaat sakratul maut bil haqq. Apabila sampai ajal seseorang, datanglah sakratul maut. Ya maut ni mari dengan sakrah dulu. Mari dengan taruknya, sakitnya, mabuknya. Nah, dah. Sampai surah lain kita ngaji dah apa dah. Nah, kata bila maut mati ni, bila maut mari jadi sakitnya, susahnya wal taffatis saq bis saq. Ayat mana kita baca saat tu? Surah Insan tu. Nah, surah Insan lama dah ngaji surah ni. Duk mana surah Insan. Allah, ingat lagi surah tu? Tu kata wal taffatis saq bis saq. Ya bukan Insan, kiamah. Ya kiamah. Betih balut betih serta kedahsyatan mati pun bertindih-tindih. Bukan nak mati tu. Nah, bukan nak mati tu.
Kala idza balagati taraqi, ingatlah ketika datangnya sampainya nyawa duk di taraqi duk dah lekuk. Nah, surah Waqiah ada gak ayat ni. Nah. Terulah melaki lagi dah. Waqila man raq, balik kan nunggu ni duk tunggu ni tak sempat mati. Ada dia kata siapalah nak usia dia, nak sembuh dia, nak jampi usia ni, balik kan nunggu ni. Nah. Balik si mati pun dia tahu dah wa dhanna annahu al-firaq. Dia yakin dah kata balik ke sini mati ni, yakin bahawa sungguhnya saat ini saat berpisah dah, kena pecek dah, dah balik ke mati sana. Nah. Tapi kalau nunggu tu kita tak sempat mati. Nah. Wal taffatis saqu bisaq. Serta dahsyat nak mati pun bertindih-tindih lah. Sakit nak mati ni bermari tindih. Kalau kita tengok mata belalak, ada lidah macam-macam keadaan anak-anak mati saat ni. Nah, subhanallah, subhanallah. Tuhan. Hasbunallah. Kita nak buat sendiri tak boleh belaka tu. Nak beringat diri tak boleh. Atau kutuk si mati gitu, kutuk si mati gini. Nah, tak nak buat tu. Tak nak buat. Nah, kena Tuhan saya. Nah, Tuhan saya menentukan. Habis tu, mati sekat tu. Bos tak dunia, sudah ngasuk ni mati. Tak dunia ni, kaya ko, janguk ko, kedebe ko, gapo semua tu, suk di mati. Nah, tak kira, tak kira. Ya ada gapo dia tinggal, suk di mati. Nah, amalan baik, amalan jahat, sudah situ belakang. Maka bos apa situ, matilah manusia, seorang manusia. Bos apa mati, masa mana, dalam mana, dalam kubur saat ni. Ayat seterusnya pula kita baca saat ni. Kemudian bos apa masa pula. Wa nufikha fissur. Dan lagi apabila sampai saat yang ditentukan, siapa masa Tuhan nak bakit semula pula. Saat ni apa masa mati. Nah, mati bawa mati dah lah ni, nak mati dah banyak mana dah. Dalam kubur tu, duduk mana dia. Nah, nampak masuk kotunya, Tuhan kita tak tahu mana dah tu. Nah, tahu mana pula. Nah. Siapa masa wa nufikha dan ditiupnya fissur. Ayat ni kita baca dari Yasin. Nah, ada dari Yasin. Dan lagi apabila sampai saat yang ditentukan, buat siapa masa Tuhan menentukan, tentu apa? Tentu kata nak bakit mula-mula. Nah, nak bakit. Wa nufikha, ditiuknya fissur, ditiuklah sangkakala. Sur mana sangkakala, sunnah sangkakala. Nah, sunnah sangkakala. Dalam Yasin ada ni, dalam surah Yasin. Nah, begitu baca Yasin, ingat tu, ingat tu. Wa nufikha fissur, ditiuknya sunnah pada sunnah sangkakala. Bahasa Arab panggil asur, bahasa kita panggil sangkakala, sunnah besar kata. Nah, fa idahum minal ajdas, tiba-tiba manusia dalam kubur ajdas. Ini aja surah Yasin kan ni. Nah, ila rabbihim yansilun, bangun bakitlah pada kubur dia saat ni, masing-masing segera mengadap Tuhannya. Yansilun ila rabbihim. Nah, cepat-cepat bangun gitu kepada Tuhan mereka. Nah, pergi cari Tuhan lu dah. Pergi cari Tuhan lu dah. Tak ada gelai dah. Ada atas nak pergi mixi dulu ke, nak pergi renak dulu dah. Tak ada, ada. Nah, pergi cari Tuhan lu dah. Dia tahu kata, dia bangun di kubur nak pergi cari Tuhan. Kalau kita kata lah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita hok Tuhan, kena kelak jumpa Tuhan. Nah, wa ilahil masir, wa ilahil nusyur. Dia kecil seumur ni, tengah gila ni. Maklum ni ada hidup. Nah, sama ada kita perhatian atau tidak, tahu lah tu. Nah, khabar ke tidak. Nah, lamun qalibun inna illa rabbina lamun qalibun. Kecil itu semua dah tu. Kami nak kelak jumpa Tuhan, nak kelak jumpa Tuhan. Kecil semua nak hari tu. Nah, kecil itu semua. Khabar dah Khabar dah dah. Khabar ke teka. Khabar ke teka. Nak khabar pun ikat sikit dah. Ha, tu dalam surah Yasin. Nah, kemudian dalam surah saat ni terayak pa'ab. Tu kata bawa bakit sunnah sangkakala tu. Maka sunnah sangkakala ni ada dua kali, tiga kali. Nah, tiup mula-mula tu tiup kejuk. Kejuk be manusia. Nah, lepas tu tiup mula-mula yang kedua, tiup mati. Tiup mati. Nah, mati bis dunia ni mati. Dunia sendiri pun mati juga. Nah, dunia, bita, bulan, langit semua ni pun pecah bis, mati bis. Habis ajal ya. Nah, waktu idza sama'u syaqqa idza sama'u fatara, ayat tu dua ayat tu. Nah, langit pecah, bulan pecah, bintang pecah. Dari surah idza sama'u syaqqa tu dunia sendiri habis umur. Nah, lah ni manusia dah habis umur belak-belak. Nah, manusia dah habis umur belak-belak. Nah, siapa ajal. Maka bertiup sunnah sangkakala itu, tiup sunnah sangkakala sini ialah tiup sunnah sangkakala nak berhidup. Nak berhidup. Ala supaya surah Yasin sat ni. Nah,
maka ditiuplah sangkakala untuk menghidupkan semula makhluk-makhluk yang telah mati. Manusia tak percaya saat ni. Dah, tanpa masa Tuhan hidup semula, tiup sunnah sangkakala. Nah. Dzalika yaumul wa'id. Dzalika, yang demikian itu, demikian sunnah sangkakala siup saat ni. Nah, itu ialah hari berlakunya amaran yang telah diberikan. Inilah waktu ada wayak lah ni. Ya, waktu ada amara wayak juga. Wayak juga lah kata ada kiamat ni. Haning siapa dah. Apa dah masa dia. Allah Rabbi. Takutnya hari ni. Takutnya hari ni nak mana kita nak selamat tu. Nah. Kita doa sok medah tu dah. Doa oleh belah. Orang Islam doa dah belah. Doa semaya. Doa buat sedekah. Doa semaya. Doa poso. Doa gapo sok medah lah ni. Dah. Orang Islam percaya buat kita lah. Nah. Doa Rabbana ufilli wali walidayya walil mu'minin yawma yakumul hisab. Itu doa tu semua tu. Nah. Tuhan ampun dosa kami, dosa dua bapak kami, dosa orang-orang mu'min pada hari berlakunya hisab amala. Hari kiamat, daripada hari kiamat. Kita nak sangat, apa itu? Apa yang itu hari kiamat ni nak? Nah. Nak tu sangat. Tapi nak minta lah ni. Siapa Nabi Tuhan, apa yang itu dia masa akhirat hari bakal hisab, dia kena minta lah ni. Bukan kita minta akhirat isyak dah. Nah, kau minta akhirat isyak dah. Nah. Apa kita doa minta Allah ni tu doa harap anak cucu tu doa, anak cucu tu sedekah, anak cucu tu tunggu kubur dah. Ha. Dia takut ni, takut ni. Tapi cara dia tak serupa dengan Nabi Hijaz tu kita bimbang. Nah, walaupun kita buat pada tak serupa dengan Nabi Hijaz, tu tak terima amalan kita aku tu. Sebab tu duk karik sangat tu. Nah. Ha, duk karik ada duk kira sangat tu. Nah. Ha, tergapak dah. Kalau Nabi Hijaz cukup belakang dah. Nabi tunjuk contoh belakang. Nabi Tuhan terima kena serupa Nabi. Tak serupa dengan Nabi membuat seremu. Nah, Tuhan tak terima. Oh, dah Tuhan tak terima. Tuhan tak terima ni kita bimbang ni. Nah, modal sama modal ni umur 90 tahun seorang. Nah, umur dah masa 24 je seorang ni juga. Nah, tapi tak kena cara Rasulullah ajar ni. Nah, buat banyak mana pun Tuhan tak terima. Waktu rugi ni memang rugi. Nah, la fi khusrin ni rugi. Nah. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Siapa-siapa yang nak buat lain pada Islam aja. Kau Nabi aja. Nah, Islam tu Quran Nabi aja. Falan yuqbala minhu. Tu has diwaya. Falan. Maka selama-lamanya tidak diterima daripadanya. Nah, dah. Kenapa? Mana yabtaghi ghayra al-islam. Kita dah buat lain pada Islam. Islam ini maksudnya cara kafir ni khasnya. Ha, orang kafir waktu aku sakat ni dia lah tu, bukan Islam tu. Nah. Ataupun orang Islam dah, tapi tak serupa dengan Nabi juga. Tak serupa Quran ada hajar juga. Maka Tuhan kata, falan selama-lamanya, falan yuqbala min. Maka selama-lamanya tidak diterima amalan dia. Nah, selama-lama. Tak terima apa su. Nah, wahuwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat nanti daripada orang rugi. Nah, daripada rugi. Tak rugi kan awak tak boleh dah. Modah beda. Dah, umur beda. Dunia sendiri pun tak ada. Dah nak kelip mula tak boleh. Nak pergi ketua tak boleh dah. Nak pergi sop mai tak boleh dah. Sebab Allah ni kalau ke sop tu, kita boleh pergi sop mai. Dah boleh ketua. Nah, kalau nego jen lah ni. Kita boleh nego semula, lontuh mula. Nah, lah ni. Ada pun akhirat ni. Hak tu duk bosan tu, hak tu duk beringat sangat. Tapi kita berwayak-wayak orang kita ni, dia biasa buat lagu lain, tak suka Nabi ni, bermain royak dia marah orang kelik. Nah, dia marah orang kelik. Nah, kata kat orang pula tu. Nah, kata kat orang pula. Lepas tu dia, kalau lah kita duk buat-buat kerja, dia memadam main royak kata, tak suka Nabi tu, kita patut beringat. Nah, jangan duk marah kat orang. Nah, patut beringat. Apa salahnya kita beringat? Nah. Kau tak boleh kecek lagu tu. Eh, jangan suka angin. Ya, kita tak ada suka angin dah. Ha, hidup satu guru nak suka tak suka ke mana moga. Oh, pada ya masalah kita kena beringat lah ni. Nah, kena beringat lah ni. Batu ini tu kata zalika yaumul wa'id. Saat itulah wa'id sin mata amare dah amare. Supaya dari surah Yasin juga sini kat semang-semang ayat Yasin ni dah. Wa nufikha fis-sur فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ Bo bang kubu bang wadah kubu nah jenapok sungguh nak kafe kosnya kafe orang tak percaya pada hari akhirat
Ya tersyakurlah kita. Ya wailana. Acak kali dah mula ajak ayat ni dah. Mudah-mudahan kita ingat benar dah tu. Nah, ada. Mantih-mantih. Ya wailana. Celakurlah kita. Siapa kecil lagi ni? Orang kafir bangun dah kubur tak ni? Nah. Man ba'athana min marqadina. Siapa ni gerak kita pak tidur ni? Nah. Siapa ni bakit kita pak tidur? Kata dunia dulu, tak percaya kata hidup mula. Nah. Tapi ni je bangun sungguh. Nah, je bangun sungguh. Nah. Hadha ma wa'ada ar-Rahman. Lalu bunyi seorang jawab dia. Tengah dia kata, siapa ni gerak kita pak tidur ni? Nah, dia buat sepuluh tidur mata. Ada tu sejak alih nama ayat hadis ni. Nah, ayat ni. Lalu bunyi seorang kata, Hadha nilah ma wa'ada ar-Rahman. Apa hak Tuhan ar-Rahman duk janji dulu? Wa sadaqal mursalun. Dah benarlah, sungguhlah Rasul-Rasul duk ayat dulu. Allah. Nah, anduklah kubur dah. Haa, tak lah. Allah, aku buat takut. Nah. Subhanallah, subhanallah. Hak tu berasa nak buat baik ni. Orang kalau ingat lagu ni nak buat baik mata lah. Dia tak usah dah lawak jahat. Nah. Zalika yaumul wa'id. Itulah. Lalu Tuhan jawab kata, bila ditiup sunnah sangkakala, maka inilah saat hari yang berlakunya amaran yang telah diberikan. Hak Tuhan ada wa'id, wa'id, wa'ada. Wa'id ni mata Tuhan ada janji ngeri. Tuhan ada janji hak kata ada hari emak, hari bakit semua lepas dah mati ni. Ni lah. Ni mari sungguh dah. Nah. Tuhan wayak belah-belah. Tak nampak lah. Kita ada di sini lagi ni. Tapi Tuhan ni orang memerata nasib baik kita orang Islam ni. Bila kita baca Quran, boleh tahu belah-belah. Nah, boleh tahu belah-belah. Takut Tuhan, takut lama dia tahu, tak tahu lagi. Kejut akhirat apa ni? Kejut akhirat esok ni. Nah, macam surah Yasin wayak esok ni. Nah, dah. Maka di situ reka ceritanya Tuhan ayat pandak-pandak sini. Buat siapa duduk di pada masyada sini. Nah, maka Tuhan kata, bangun pada kubur saat ni, masing-masing ada orang pimpin belakang. Kita semua ni ada orang pimpin. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqun wa syahid. Tuhan sendiri ayat ni dah. Tuhan sendiri ayat. Setelah itu, datanglah tiap-tiap orang kepada mahsyar. Tiap-tiap orang kita masuk lagi juga ni. Nah, kita duduk sini juga ni. Duduk pada mahsyar. Ayat ni kita duduk pada mahsyar. Kita nampak gambar lah. Nah, semua mari pada mahsyar belakang. Masa ni rakyat Surah Yasin kata, apa dah? Wa idha, apa dah ni? Wa nufiqa fi sur, fa idha hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Bangun pada kubur tu, aduh-aduh. Yansilun lagi, aduh-aduh. Pergi cari Tuhan. Nah, gi di pada masyar. Tubik ada pada tubik ada kubur tu kok gi pada masyar lu dah. Nah. Maka tubik di pada gi di pada masyar tu bukan gi sorat. Nah. Setelah itu datanglah tiap-tiap orang ke padang masyar saat ni disertai di apa ngah disertai ni kata ada dua malaikat. Ma'aha bersamanya bersama si manusia saat ni sama kita saat ni sa'iqun orang yang memimpin pembawa sa'iq nanti pimpin kita sa'iq bawa jalan. Nah, wasyahid dan yang satu lagi menjadi saksi. Saksi. Nah, saksi. Seorang jupiping kita. Nah, Allah tidak tahu nak pergi mana tu. Kata letak sini kata kena piping sebab manusia nak lari. Nah, macam jalan nak lari. Nah, nak lari. Nah, subhanallah. Nah. Nak lari mana? Dah nak lari mana? Ya biasa nak lari tak dunia Nah. Ia biasa lari tak dunia ni. Nah. Lari tak dunia apa? Lepas. Nah. Tak boleh duduk sini, pergi ke lain. Nah. Nah. Tak boleh main ke pergi ke lain. Nah. Tak apa, lari lepas. Nah. Tapi akhirat esok, bangun pak tu ada dah. Dua orang malaikat. Macam tak dunia, lo ni pun ada dengan kita. Tapi kita tak jadi berhati ke dia. Tak jadi peduli ke dia. Nah. Royak ni pun cahaya ke dah. Nah. Cahaya amanah. Cahaya dah tu. Nah. Kami cahaya dah. Nah. Lepas tu tak berani mana dah lah ni dah. Tak berani mana dah. Duduk sore pun tak berani dah. Nak benar-benar tak boleh. Nah, tak percaya benar dah. Nah. Duduk kiri kanan kita. Nah, duduk kiri kanan kita tu. Nah, lah ni pun ada dua orang ke? Nah, tapi lah ni kerja dia nanti catat. Nanti catat amalah kita. Nah, ada pun akhirat isyak habis dah catat tu. Habis dah catat. Habis dah welak catat. Tak nak catat dah. Nah, nanti pergi min nampak gambar dah. Supaya nak pergi naik sun dah.
Dan nampak tak? Nah, orang nak sel tu pun piping ke? Nah, ada main duk piping dia, main dia di. Nah, saksi tadi dia. Wajaat, jaat dua kali lah kalimah siapa nak reti makna jaat. Wajaat sakratul maut, wajaat kullu nafsin. Jaat mana datanglah. Nah, datanglah. Ha, tu nak datang. Nah. Datanglah tiap-tiap kullu nafsin, tiap-tiap orang kepada mahsyar. Lepas tu mari tu ma'aha bersamanya ma'a. Bersamanya disertai dua malaikat. Nah, yang satu menjadi sa'iqun pembawa jadi bawa ni piping. Sa'iq. Nah. Kalau rasa orang Mekah sawak-sawak. Sawak kereta. Dia piping je nak jumpa pada. Dan ni dia panggil apa? Atau dia sa'iq je piping kita. Nah, dia bawa jalan kita. Nah. Wa syahid, dan satu lagi menjadi saksi. Subhanallah. Jadi saksi. Nah. Itulah tu ayat gambar lebele. Nah. Tak nampak lagi satu ni. Kita tak nampak lagi, tak hafal lagi ni. Tapi Tuhan tunjuk dah gambar lebele apa nak jadi. Nah, apa nak jadi akhirat esok, apa nak jadi daripada masyar ni nampak dah lebele. Tuhan tunjuk video lebele kita nampak. Nah ni. Nah. Satu butang kita jadi baca Quran. Nah. Benar ni Tuhan tahu tu pada kita erti makna tak tahu. Kalau aja saja itu. Nah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bersapa situ. Nah. Bersapa di disapa ayat sama saat ni. Tuhan royak pula. Nah. Manusia ni dipimpin hati dah. Duduk atas nasa lagi. Nah. La ilaha illallah, subhanallah. Allahumma ighfir lana. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Katanya ayat ni tu, dalam tafsir dia kata khasnya orang kafir ni. Dan orang kafir ni bangun terkejut benar dia. Sebab dia tak ada cedera atau nak bangun semula. Nah, dia tak cair kata ada hari bangkit. Ada pun orang akhirat, orang pada orang beriman ni. Orang beriman dia tak kena. Wasadaqal mursalun. Orang beriman dia bangun tak kejut. Dia tak sungguh dah Rasulullah dulu ayat tu. Rasulullah ayat dulu dulu sungguh dah. Nah, orang beriman dia tam cair dah. Dia jamrak siap dah. Nah, tam cair. Subhanallah. Ada sedikit tafsir dia sini bawah lagi. Bos apa sini? Allah Subhanahu Wa Taala ayat kata saksi dah saksi. Sa'iqun yasuquhu ila Allah. Orang jumpa pasal ni siapa dia melekat juga. Nah, malaikat yang memimpin yang kepada pergi jumpa Allah saat ini daripada mahsyar. Wa syahidun, dan syahid ni siapa? Saksi ni. Ya syahadu alaiha bima amilat. Saksi ni nanti nak royak di saksi tu di payan dengan Tuhan. Bila Tuhan tanya, esok ni tanya-tanya gapo, malaikat ni tu dia di saksi. Malaikat di saksi, malaikat tu royak mengaku tu dia buat. Nah. Itu saksi. Nah. Al-malak wa syahid. Tapi ada juga tafsir kata so, dua ni sa'iqun wa syahid ni ialah sa'iq ni raja malaikat jun haji pipin wa syahid sini ialah amalan kita sendiri. Amalan kita sendiri. Ada tafsir kata itu amalan. Nah, ada kata malaikat. Nah, ada kata pendapat tentang malaikat. Malaikat pun nanti saksi tak kita ke? Nah. Wallah alam. Nah. Kemudian Tuhan pun royak. Bos apa jumpa masa dia, Tuhan kau royak. Nah, Tuhan kata, laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Serta dikatakan kepadanya, berlepas bangun pada kubur saat ini. Nah, Allah, manusia. Khususnya ayat ni kepada orang tak percaya. Kepada orang tak pernah percaya kata ada akhirat. Nah, ya kejut besar. Lalu dia bangun tu, nah, melekat bersamanya. Nah, maka bunyi suara pula kata, laqad kunta, demi sesungguhnya engkau di dunia dulu, fi ghaflatin min hadha, berada dalam keadaan lalai akan perkara hari ini. Ghaflah. Mundulu ralik tu kata. Nah, bunyi suara tu kata ke dia pula. Engkau di dunia dulu, duduk dalam keadaan lalai akan perkara hari ini. Ralik dah dunia dulu. Ghaflah ni ralik. Nah, ralik. Lalai.
kita tak ngaji tak reti Quran galik nah galik galik ngan anak galik ngan geto nah galik ngan make galik ngan paka nah galiklah ke benda dunia ni melalaikan sebab dunia-dunia ni melalaikan ha dah alhaakumut takasur galik dah kamu oleh at-takasur at-takasur mata nak badu banyak nah badu banyak galik-galik apabila kata api meroyak situ hatta zurtumul maqabir. Ayat kita baca semua tu. Nah, benar tu tu ajar kita dalam surah At-Takasur. Siapa mu gi ziarah kubur, baru khabar kata kita duk galik tanya. Nah, waktu dah. Kita nanti situ kok. Sebab tu dak ajak langsung ngaji sangat, dak langsung ngaji Quran sangat ni. Tak suruh galik ni. Nah, tak suruh galik ni. Tapi manusia boleh duduklah galik. Hak membuat bani sepengara bangun tidur, tidur sedak. Tidur sedak. Bila tergerak dia, kau tidak sedar dia marah ke orang. Dia kebak tangan dia, tenjai kaki dia. Dah dia oa-oa mulut dia. Dah kita dah tidak sedar. Nah, manusia pun hidup galak tadi dia tak khabar akhirat. Nah, ya tu jangan buat gitulah, jangan pakai lagu tulah. Dah dia dah mau cakap kita lah. Nah, cakap anak emang sudahlah. Dah marah ke orang, dah marah ke orang. Dia sedap nak pakai apa dia tu. Nah, kalau hidup makan, hidup buat kerja, buat mana Tuhan marah pun, kalau tegur-tegur dia situ, dia marah. Ha tu galik tu mana galik. Nah, galik dia buat benda hok maksiat, benda hok Tuhan larang, benda hok ya hok tu sangat duk Tuhan marahnya. Kalau tak dunia kita duk dengan keadaan Tuhan suruh, oh tak ada gapo dah. Nah, hok tu dah kita nak hari ni ya. Nah, tak dunia hari ni pak nak duduk. Nah. Tu ayat dah tak la fi khusran rugi. Kecuali hok tak rugi allazina amanu, orang beriman. Wa amilus solihat, ada amal soleh. Nah, wa tawassaw bil haq, duk dakwah orang. Duk ayat benar bersungguh. Wa tawassaw bis sabr. Orang pakai duk ajak-ajak pakai sosoba. Duk lagu ni tak rugi. Ha lah. Masalahnya tak pandai duduk lagu ni lah gini. Nah, banyak ke manusia dia tak ada dengar akhirat, tak ada dengar apa, tak ada dengar Quran. Balik, balik. Nah, kita sedih pun duk dengar Quran apa balik tak ada tak ada celah ni. Nah. Ha. Kau ni wasa tak wasa juru, ujung gajak dia juru. Nah. Buat tu bek dah ni, temu anak, temu rumah, temu gua tu temu ni balik pula. Ha. Bila bergerak rosak so ada dah. Nah. Nah. Nak ngatur rosak sen ni pada dah. Galak berjejer situ. Nah. Apa anak-anak tin anak-anak muda gara muda lah ni. Kita ni tak ada mana nak main. Nah, tak nak main benda-benda tu. Lah tu ada belako. Tak nak terotak dah lah ni. Terotak apa dah lah ni? Nah, ada tengok aniso ya lah ni. Nah, ada aniso ada sedunia. Nak tengok gapo royal pun lah tu, lagu pun dok lah tu. Hok molek pun ada, tak molek pun banyak. Dok lah tu belako dah. Leh ni. Kau besar kau sedak tengok. Nah, dah sebab sasan ni kok sedak tengok dah nah sasan. Nah. Dah. Subhanallah, ya. Nak kanan nak galik tengok Quran, sebab tak peralik tengok muka ni. Nah. Ada orang tanya tok guru dia kata, lagu mana eh? Lagu mana orang salaf soleh orang run dulu duduk dengan Quran? Pak jawab tok guru dia kata, supaya muduk dengar terosak mula ni dia. Orang dulu guna Quran tengok Quran supaya mu tengok terosak lah ni, terosak lah ni. Dan ralik dengan Quran buat dia. Dia nak tidur, nak apa. Dia bangun dina-dina hari dah sayang dengan Quran dia. Aloh, tak ada kita tu dah. Ha, kita nak baca dah. Kalau baca dah tu, alhamdulillah dah baca. Tapi tak payah buat dah. Kalau tu buat dah, kita kena berubah nyakit tu pula sah lagi. Kalau tak baca dulu tu, kena kecek tu, kalau tu teruk doa lah. Kalau kita tu ada nak dah ni. Ada nyakit dia sekat situ buat dah. Sekat tak payah. Nah, tak sedap jugalah baca Quran nya. Nah. Kita ni baca Quran ni jadi berasa jeligo, nampak kan? Nah. Ini macam kita baca gini, nah, ternapuk gambar akhirat. Ternapuk pada mahsyar, ternapuk kita bakit sendiri tu dari kubur tu. Telanja bogos sore tu Allah, mari. Nah. Bangun telanja kubur isa. Aku dari kubur isa. Nah. Lah ni masuk kubur telanja dah. Dah. Cuma lah kerana we pakai kain sikit ada ke panggil marayak ke panggil apa dah. Tak usah we jadi nampak teruk doa tu. Nah. Ada orang hidup tu lurik cara kita. Nah, kalau tak ada orang hidup tu lurik cara kita itu, banyak cabut kain juga. Masuk kubur tu. Nah. Baju-baju banyak dalam lemari. Apa nak pakai baju tu? Tak ada seorang habuk pakai baju. Nah. Ada seorang ayah ceritanya. Nah. Tahu ayah sikit sini. Dia kata, kita nak gila kubur ni sama tu lah. Sama telah nak pakai baju comel, baju ke apa. Stoking yang kita tak bisa pakai lah ni. Ada seorang bapak. Dia berwasiat ke anak dia. Kalau bapak mati, ayah mati.
membubuhlah sekali dengan kain kafe, kafe lah sekali ayah dengan stocking yang hidup akas orang, stocking kerja dia, saya benar stocking dia tu. Nah, stocking pun cari dah, dia ujung jari-jari tu. Nah, bos apa masa, wasiat ni, moga dah. Anak dia pun, royak lah kat kafe tu. Apa? Kata ayah dia suruh pakai stocking. Nah, pakai stocking, kalau dia saya benar, ada waktu kerja, saya duit banyak lama dah, kaya dengan harta. Nah. Lalu ustaz rujuk kafe saat ni tak boleh. Rujuk kafe mayat tu tak boleh. Sebab hukum agama ni tak boleh. Kena pakai kain putih saja. Tak boleh nak pakai tutup baju-baju tak boleh. Wasiat tahu mana pun. Nah. Barulah. Balah lah ustaz dia rujuk kafe ni. Ustaz kata gini lah. Kita nak ambil tenai kuah nanti baca wasiat dia. Nah. Mari baca wasiat dia. Wasiat dia, dia kata. Ayah kata. Lepas wasiat dia, ayah kira dah. Ayah kata, tengok anak dia kata. Ayah pahal. Macam ayah nampak gambar dah cedar dah. Dia kata, masa ni boleh anak duk sibuk dengan nak pakai stoking ayah tu. Dia kata, nah, sebenarnya tengoklah anakku. Sama telah harta banyak orang lagi-lagi. Stoking buruk anak pakai juga waktu kita mati. Nah, stoking buruk pun nak pakai tak boleh juga waktu kita mati. Nah. Hanya kain kapal putih, dua, tiga, wala, tiga lah tu lagi. Nah, adalah harta banyak tamna tinggi mana pun. Nah. Hanya tu yang kita pergi kubur. Nah, tak dunia ni yang kita nak bubuk hatinya. Nah, nak bubuk gitu, bubuk gini. Sama telah baru. Kalau stokin buruk pun nak pakai pakai tak lagi juga. Nah, hatulah. Dah cerita sungguh. Dah cerita sungguh yang berlaku pada manusia. Tak dunia lah. Nah, hatulah tapi manusia. Ada manusia galik. Kita dah ada orang lain tu. Laqad kunta fi ghaflah. Tuhan main royak. Berbangun ada kubur isap. Dulu, sesungguhnya engkau dulu dan yang dulu. Duduk ada keadaan lalai akan hari ini. Hari apa? Hari bakit ni. Nah, mu tak khabar. Tak ada cedah sikit abuk. Nah, buat tu duduk. Nah, duduk tak dunia dengan Allah. Pun tak saya mati dah. Nampak gambar tu. Nah, royak gapa tak saya dengar. Marah pula kulit kau orang. Nah, dah tak dengar. Marah kulit kau orang pula. Nah, maka hari ni pasal apa masa dah? Fakashafna anka rita'aka. Maka hari ini tu kata kami hapuskan kelalaian yang menyelubungi matamu itu. Kami buai tabir hidup seluk ke katuk matamu tu. Kasyafna angka ghita'aka. Ghita' mata penutup matamu dulu. Dulu mu tak nampak akhirat, kan dunia tak nampak akhirat, nampak dunia ni sekarang. Royak tahu mana mu tak nampak ni. Nah. Dia tengok orang mati lalat depan mata, tak ada rasa nak mati kita. Nah. Hidup mikir, mi takut sekali pian mati orang mati ni. Nah. Kalau masa duk teriak, duk mandi orang mati, duk tengok orang sakit pun, hati kita dia ada tak rasa. Rasa tak rasa degil pun ni. Takut hati masa tu, kerana tu hatiku kerah kita lalu. Hati kerah, belajar tu hati kerah. Nah, kita tengok orang sakit, tengok orang mati, dah duk kecek mu, kerja ke pula ni, apa banyak redam, banyak anak lah ni. Nah, duk jumpa orang mati, ya jumpa banyak orang warah, tak jumpa nama ni. Dah. Tak ada kecik anak mati dah. Ada kecik hamu kaya anak besar dah boleh kerja belaka dah. Oh, nasib baik demo. Dah. Tempat anti. Nah, tempat orang mati. Tak ada nak kecik akhirat. Sepatutnya masa tu tu tak ada kecik dunia dah. Nah. Masa tu tu Ya, nah ya. Ambil mengaji mata apa dah? Kafa bil mauti mau'izah Nabi kata. Nah, cukuplah mati itu menjadi nasihat. Cukuplah mati itu menjadi nasihat bagi kita. Bahawa ada sungguh akhirat. Ada sungguh hari bangkit. Nah, dunia ni sama tarwa saja. Kita duduk tomok setelah mana ralik, setelah mana pun. Fakashafna angka rita'aka. Bersapa akhirat sana, maka kami hapuskan kelalaian yang menyelubungimu. Yang maiduk katukmu, jelubung. Jelubung atau maiduk lubung tamu. Nah, maka hari ni, فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Dulu matamu tak nampak. Akhirat ni, hari ni, فَبَصَرُكَ. Maka mata pendak pandanganmu pada hari ini, al-yaum hari ni. Hari ni apa ni? Hari akhirat. Hari akhirat ayat ni. Nah, jadi hadid. Jadi tajir dapat menyaksikan dengan jelasnya perkara-perkara hari akhirat tu. Nampak jelas. Tajir sepengah besi. Nah, tajir cerah. Hadid sini kata besi. Nah, bukan hadid mana besi kalau kita tengok itu. Dah. Hadid ayat ni so ni ada setengah orang buat bubaknya mata tak nampak ni. Dah. Buat mata. Nah, ni munasabah. Munasabah ayat dia lagu tu. Nah, munasabah ayat dia lagu tu. Wallah alam. Tapi tak ada Nabi royak ajar sebaca lagu tu. Nah. Cuma dia ambil munasabah gitulah. Nah, munasabah. Wallah alam. Nah. Dah.
Kita amal boleh kedok dah. Ha. Apa kalau nak tu doa Nabi tu? Kalau kita nak doa nak wipu bak sakit mata, kau nak wipu cerah mata, Nabi rasa baca Allah maafini ni. Allah maafini fi badani, Allah maafini fi sama'i, Allah maafini fi basari. La ilaha illa anta. Hak tu doa, doa doi terong dah, doa minta dah. Tu doa panggil dah. Ada pohon ni bukan doa, nah. Bukan doa, hak ni panggil royak. Nah, royak, nah. Royak kata hari ni, nah, hari ni matamu cerah dah. Dulu matamu katuk, retak, ada nudung mata tah matamu tu. Nah, tapi hari ni fa basaruka basar. Basar ni pandanganmu, nah. Penglihatanmu. Ya ada mata boleh tengok ni. Yang zurun tapi la yubsirun adalah surah Waqiah. Dah. Kadang-kadang kita tengok tapi tak nampak. Ha, dah. Benda-benda ni nampak, tengok tapi tak nampak. Ada selaput di mata kita saat ni. Dah. Ha. Hari ni tu kata mata kita tak ada selaput dah. Fa basarukal yaum hadid. Matamu hari ni, pandanganmu hari ni jadi tajam. Dan cerah dapat menyaksikan dengan jelasnya perkara-perkara akhirat. Tak ada nudung ke apa dah. Dah. Tengok sini dia kata siapa ni hok ni hok tu ada kecil lah ayat ni dia tengok ke siapa nah ngah siapa ya tu mata katuk ni katanya subhanallah kata ayat ni kata Tuhan maksudnya dalam tafsir sini dia termasuknya kafir dah. Al-murab bidzalika al-kafir. Mata katuk tarnia ni tak nampak akhirat sikit abuk ni kafir. Nah. Ha, kafir. Yang keduanya iaitu dua-dua. Nah. Orang pada orang Islam, orang kafir. Ha. Isap mata cerah belaka. Nah, cerah belaka. Yang ketiganya anal mukhatab bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. وبه يقول زيد بن أسلم وابنه والمعنى على قولهما لقد كنت في غفلة من هذا الشأن قبل أن يوحي إليك فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك فبصرك اليوم حديد. Ada tafsir dia kata ayat ni ni Tuhan maksudnya la ninda. Nah dengan makna Quran. Bila Quran belum Quran mari kita tak jelas, tak kena molek dunia ni. Tapi bila Quran mari jelas molek. Nah jelas molek. Maka bila telah Tuhan kejakkan Nabi kata gini, buat Quran mari, mumpun nampak dengan jelas, nampak dengan benda tu dengan jelas. Nah, itu dengan makna lagu tu. Nah, tapi dalam ada hak zahirnya ialah hak sebenarnya, hak zahir sungguh ayatnya ialah kecik hari akhirat esok. Nah, akhirat esok ni bagi akhirat sekarang ayat duk kecik akhirat. Nah, bagi akhirat esok ni manusia tak cara tak ada akhirat ni jelas nampak dah, tak ada selindung dah mata dia, tak ada dah nodong dah mata dia. Fa basaruka maka pandanganmu hari ini, al-yaum hari ini, hadidun tajam dapat menyaksikan dengan jelasnya perkara hari akhirat. Allahu akbar. Nah. Bos apa doa akhirat dah ni. Nah. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala royak kata bos apa situ? Sahanya hidup dengan kita seumur malaikat hidup dengan kita seumur ni. Dia kata gana. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Dan berkatalah malaikat yang sentiasa ada bersama-samanya. Qarin. Nah ni kita ada sangat rapat dengan kita tak jadi berengai. Malaikat. Nah. Malaikat tak jadi berengai kita. Yang ni malaikat ditugaskan catat segala perkataan dan perbuatan kita dekat sini. Nah. Malaikat kata kata inilah kitab catatan iman dan amalan orang yang terletak dalam jaga aku. Siap sedia untuk dibicarakan. Malaikat pun diserah kitab. Hak dia jaga saat ni. Mana tak kita pergi depan Tuhan ni. Dah piping manusia pergi jumpa Tuhan. Malaikat pun serah laingan Tuhan. Kita nampak ramai nampak kita tak. Nah. Malaikat duduk dengan kita duduk tunggu duduk dengan tak ada becek seumur ni. Nah. Dengan manusia duduk catat amalan dia, maka malaikat pun serah Tuhan. Dia kata hadza nilah maladaya ati kita catat ta iman dan amalan orang yang terletak dalam jaga aku. Kau aku duduk jaga selama ni. Nah. Siap sedia untuk dibicarakan. Kita napa supaya dengar nak mahkamah. Tapi mahkamah dunia nah, mahkamah dah ni. Nah. Mahkamah Tuhan dah ni. Tapi ini mahkamah Tuhan. Mahkamah sungguh. Berarti panggil Maliki Yaumiddin. Nah. Maliki Yaumiddin. Hari hisab amal. Nah. Allahu akbar. Alhamdulillah kita nak ragu mana wibu amal kita masuk benar-benar molek aja. Nah.
Kau mari ni, kau mari ni masuk lebuk laka ni. Nah, masuk lebuk laka. Gapo amalan-amalan yang memberatkan timenya amalan kita? Gapo ti amalan? Nah. Amalan gapo nak beratkan timenya amalan kita? Nah, amal soleh. Nah. Amal soleh, amal soleh. Amal soleh termasuk banyak amal soleh tu. Nah. Alhamdulillah sepatah tu. Nabi kata berat penuh langit. Kata alhamdulillah sepatah penuh langit. Tapi kalau ngupak orang sepatah apa? Busuk mobil air laut tujuh laut tujuh. Tujuh laut. Nah, ya Allah, ani suami mi serabut perut tadi sendiri nah. Ada seumur tak sedek-sedek dak kecik hak orang nah, sebut han dia tu ya ni tu nah. Sepatah dia sebut hak orang. Nah, kita kecik ngaji dah hata Aisyah sebut kata kok orang renek dah. Nah. Aisyah kata endek dia. Nah, Nabi kata, "Oh, Aisyah." Nah. Sepatah muka hai kata kan mok kan nak kata ke Siti Juwariyah dah. Nah dah. Kata ke itu ya mok anak dia. Nah. Sofia, Sofia. Nah dia kata kepada Sofia. Pendek ayah dia. Mok pendek, mok pendek. Ha, ya pendek dah. Mok pendek. Mok Sofia ni halah ya tak besar mana dia. Nah. Nabi kata mungkin ambil patah muka kecil sana kita ada laut busung bi air tujuh hutil laut. Allah akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hadza ma ladayya atidun Allah. Inilah kitab catat tam iman dan amale orang terletak dalam jaga aku. Siap sedia untuk dibicarakan. Ha, caralah. Kira amale dia. Nah. Seru ceritanya, nah. Maka kira-kira dah. Ha ni amalan hak kita ayat kita ngaji ni tak kecak ke kafe. Nah, kecak ke kafe dulu. Dia di ada depan ayat akhirat. Nah, orang beriman. Nah. Kemudian berkira amalan si ada, tu kata kena. Nah, kira-kira amalan orang jahat ke kafe ni tak ada amalan sahabat. Tak ada amalan sahabat. Lalu itulah Tuhan pun perintah pada malaikat dia kata, "Alqiya fi jahannam." كل كفار عنيد الله اعوذ بالله من ذلك setelah tiap-tiap orang dibicarakan اعوذ بالله من ذلك bos sudah sudah siap cara siap ada amalan banyak mana baik banyak mana jahat banyak mana Allah pun firmanlah kepada dua malaikat ni juga nah malaikat yang menjadi pembawa dan saksi tu ya ada dua malaikat malaikat ni kerja nanti tengok akhirat esok nah akhirat esok dia cara pula. Lah dunia ni malaikat lain pula cara. Nah. Ya Rabbi, nampak gambar dah. Bagi tugas masing-masing. Nah. Tuhan sang kepada malaikat je bawa sana. Nah. Lepalah oleh kamu berdua. Kamu berdua, lepalah manusia yang jahat sana ke dalam neraka jahanam. Lepas apa? Tiap-tiap orang yang terus-menerus kekufurannya. Orang duduk dalam kufur, duduk terus-menerus dalam kufur, duduk degil dalam kufur tu. Tak usah tobat dah. Auzubillah min zalim. Kafarin anidin. Orang yang selalu kufur tekah perut, anid mekah perut. Nah, degil dengan kufur dia. Tak usah tobat. Nah, orang yang tahu mana pun, aku orang mana pun. Orang dulu dah. Kecik. Nah. Weh, dulu lama pun tak kira. Kru ayat lagu ni, Nabi ayat lagu ni. Nah. Nak turut siapa dulu lama. Nah. Pahamana-mana. Lebih dulu pada kru ayat. Eh, ada lagi kalau lebih kita lebih dulu pada Quran. Kita lebih lama dah Quran. Quran mai pada Lauh Mahfuz benar. Kita gapo lain pada Quran mai pada Lauh Mahfuz. Lain pada kita Allah. Nah, kita orang dah baca tarmiyah Allah ni lain pada kita Allah. Nah. Adakah lagi lama lebih lama lebih dulu pada kita Quran? Eh? Kita baca Quran kata waktu ngaji kita baru tu. Baru ngaji kita dulu tak ngaji wani tak habis. Tempat kita dah. Tak kita nak mikir hal lagu tu lagi. Dia tak tahu kata Quran ni hok dulu. Nah. Lebih dulu pada segala-galanya. Oh ya dah. Mata dah degil lagi. Kasih buat lagi. Nabi kata tak boleh buat lagi. Jangan tanya Tok Nuja tu. Jangan tengok. Nah. Dia tengok tak galak-galak lagi. Kau duduk semaya tu. Dia kena tengok Tok Bomon Nuja. Nah. Tak boleh celah kita tengok Nuja lalu. Nah. Subhanallah. Kafarin anidin. Kufur lagi ke perut, dia kata. Alqiya fi jahannam. Lepalah kamu berdua ke dalam ke jahannam. Lepalah. Nah. Kullu kafarin anid. Nah. Setiap orang yang kufur lagi ke perut. Nah.
tiap-tiap orang yang terus menerus kekufurannya. Tak saya tobat. Wayak dah kata, hak ni Tuhan Nabi Tuhan tak ajar, Nabi tak buat. Kacau lagi. Kacau lagi. Semua tak kena dia kalau kafir, semua tak kena dia tu. Tuhan panggil orang ahli neraka ni perangai dia kafas, banyak kufur, anidin kerah perut. Manna'in lil khairi mu'tadim murib. So lagi perangai orang neraka jahannam ni yang sangat-sangat menghalangi segala jenis kebajikan. Manna'in lil khair, sekat orang buat baik. Manna' pada mana'a daripada kelima mana'a. Nah. La mani'a lima atai tak baca la mani'. Nah, la mani'. La mani' tidak apa perlu sekat. Sekat sematanya manna'. Nah, manna' sini daripada kelima manna' tu, minat kelima manna'. Nah. Dia suka buat sekat kalau buat baik sekat dia sekat. Nah, orang nak ngaji dia sekat. Kalau orang duk buat jahat sekat-sekat tak ada kata pun, tak ada gaduh pun. Nah. Mai duk gaduh dengan orang nak ngaji dah ni. Mai duk gaduh dengan ngaji Quran dah ni. Mai duk gaduh dengan orang nak baca Quran, nak ngaji kitab ni. Nah. Mai duk gaduh dengan orang nak kelubung ni. Nah, kalau tak kelubung, kalau tak baca Quran, tak ada dia duk gaduh dengan dia. Ha ni, siapa dia sekat buat jahat buat baik ni, maka dia adalah Tuhan suruh lepas dengan ke jahanam juga esok. Orang lagu ni, dia sekat orang ngaji ni bang saddu an sabil. Nah, sekat orang daripada jalan Allah. Nah. Jangan sekali-kali kita sekat orang buat baik. Nah, manna'il lil khair. Yang sangat-sangat menghalangi segala jenis kebajikan, mu'tadim murib, yang selalu langgar hukum agama, lagi yang ragu-ragu akan kebenaran Allah. Dah sekat tu dulu ini insya-Allah. Nah, kita akan teruskan lagi pengajian kita dalam ayat seterusnya. Hari ini kat tu dulu dah. Kita klik baca-baca sendiri dulu lah. Allahu akbar, Allahu akbar. Meminta anak-anak kecek lepas ban ni, nak kecek ha 10 hari awal, kita peringat ha 10 hari awal Zulhijjah sikit insya-Allah dah. Kita dengar khabar dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Wallahu alam. Kata dah. Mati terdengar sikit ha 10 awal, kita peringat sikit dah tahun belakang dah.